masuk dalam hutan nak pergi cari cacing nak ngai babi. Babi ni kerja di hengga lari. Langgar kita melambung gitu. Babi datang babi. Nampak tak? Babi tu paling memang aku babi. Nah. Jadi kena atas punggung rasa senok punggung-punggung. Faham tak? Tengok dah lekat pun. Tak wajib basuh. Maknanya tidak ada benda daripada tubuh dia kena pada badan. Kena faham baik. Basuh bila-bila ada kena. Bila ada hitam tu lekat, merah tu lekat, air liur tu lekat, air darah dia lekat. Bulunya lekat. Baru wajib basuh. Nah. Nah, dia ada layar belaka di akhirat lagi. Kita wali awal. Layar para malaikat. Nampak? Lain dia buat lari peti sejuk. Faham tak? Baru kita tangan kayu dua-dua. Kita balik tu, 4 ekor kucing duduk tolak mesin basuh. Faham tak? Nah. Kucing hitam 2 ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. Faham tak? Duduk tolak. Kita nak tahu dia bunyi dapur, ha? Tengok kucing 4 ekor nak faham mesin basuh. Faham tak? Tupik luar tengok sewa bank dah sekarang. Faham tak? Lepas kucing belang. Duduk tunggu. Baru kita tangga kayu, mula sabar dah. Ha ni akal. Ada seorang laki-laki, dia semayang, dia tengok saya. Bang kali dia terkejut duduk sebelah dia. Dia tua dah. Saya duduk sini, belah kanan dia kiri. Rakaat pertama dia tengok. Macam tu sekali. Saya pun tak ada pahala dah hari tu. Dan rakaat ketiga dia tengok lagi. Saya ingat dia buat macam ni. Tapi tak buatlah saya diam. Dua-dua tak ada pahala. Dah. Jangan tengok atas bawah kiri kanan. Hukumnya makruh. Malaikat ada hajat, boleh memandang. Saya guna gambar ustaz buat profile picture Facebook, boleh atau tidak? Gambar dia dah ancient lah tu. Jawabannya tak ada masalah. Kita guna gambar orang tak ada masalah. Tuan dia bagi tak ada masalah. Neh, jangan ambil gambar orang ye bukan gitu. Marah di tuan ni. Awak saya tak ada masalah. Pasal saya ambil kau mana pun answer lakmu. Dah tunggu mu puji mu dah puji. Umurnya berapa? Umur 9. 9 tahun. Sekolah mana? Darut Taqwa. Darut Taqwa. Naik apa pergi sekolah? Tangga. Alah, jeng. Tapi kalau bini kita boleh cerai, kita tengok. Lambat balik, aku cerai kau. Lambat bagi duit, aku cerai kau. Sehari 15 kali. Lepas semayang asok, duduk bilang menengung atas tangga. Memang kata, apa pasal duduk bilang nampak lain menengung. Memang nak cerai pula. Memang kata, cerai pula. Cerai pula. Sebab apa? Aku pergi lahir lambat sikit. Tu Tik Imam tu baca panjang doa. Jadi, janji balik ke 10, buka ke 11 baru balik. Pijak pintu je, aku cerai. Tu dia. Bapa dah. Kali ikut semalam ni, yang kali ke 700. Tik Imam kata tu dia dah syak. Aku baru 4 kata lebih. Jangan marah aku pun eh. Kucing hitam tak boleh lakon banyak ni tengok. Cek-cek itu. Jangan eh, kucing hutang. Kucing hitam jangan we ada tau mu. Kucing tu jengok je. Yeah. Bukan nak lakon mayat, nak pergi dapur. Dia tengok orang ramai kan? Nak? Oh, dia terajam melambung. Pak lagi nyanyi ke kucing. Kucing hantar itu lalu je. Oh, sepak. Faham? Kalau lepas lakon mak kita bangun semula, pianya lakon je lah. Jadi hidup semula. Tahu tak? Puluh tahun lagi mati pula. Wih, lakon pula. Tapi dah kebodoh. Neh. Nak tupang rumah mertua malam pengantin.
Malam ganti kan malam pertama, malam Jumaat pula. Nah. Ha. Dia tahu dah dia tu maknanya waswas. Menatu. Masuk pukul 4 pagi masuk bilik air. Kopak tu sahaja aku mandi hadas yang besar 3 rakaat kerana Allah Taala. Bodoh. Memang bodoh dah menatu. Ha dah. Pukul 6 tu dah keluar lagi, bunyi lagi dalang. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ilah ah, minta jauh dah pula. Ayah mertua nak mandi junub. Pukul 6:30 menantu dak keluar lagi. Lalah ketuk, "Woi. Bongok. Bila nak selesai?" Ayah pun nak mandi juga. Ayah junub. Bang. Pukul 7:40 jemaah subuh beramai-ramai. Siap mandi junub menantu semua sekali. Allahumma hdina fi man hadait. Bodoh belaka.